Oke ya, ini pengiriman unit kita untuk RX F150 Freeride ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya. Jadi kalau untuk ke Kalimantan Selatan, ini ada ekspedisi menggunakan ekspedisi Baraka Saranatama. Kalau misalkan dikirimnya dalam box bisa ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam box dikirimnya bisa mengurangi ongkos kirim. Oke. Lanjut dulu berangkat ke ekspedisi Ina Cargo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto. Hari ini kita ada pengiriman pesanan buat Husna Sofia ya. Ini di Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan. Unitnya unit RXF 150 Freeride warna biru. Nah ini unitnya, ini pesanannya ini pakai lampu ya. Nanti handguardnya kita ambil, kita kasih handguard. Terus joknya pengen warna hitam, itu lagi diganti bungkus. Itu dulu ya, ganti dulu bungkus jok. Oke, kita coba tes ini lampunya. Nanti ini saklarnya nanti tinggal pasang di setang saklarnya ya. Nah ini lampunya. Oke ya, udah oke. Kita langsung nanti mau langsung packing dan langsung kita kirimkan ke ekspedisi Baraka Saranatama ya, untuk disampaikan nanti dikirim ke Banjarbaru Kalimantan Selatan. Oke, kita packing dulu ya. Simak terus videonya sampai habis. Nah ini joknya. Pesanannya pengen warna hitam ya. Oke. Bungkus. Itu handguard-nya. Nanti dibungkus handguard-nya. Lutan, lutan. Oke ya, ini pengiriman unit kita untuk RX F150 Freeride ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya. Jadi kalau untuk ke Kalimantan Selatan, ini ada ekspedisi menggunakan ekspedisi Baraka Saranatama. Kalau misalkan dikirimnya dalam box bisa ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam box dikirimnya bisa mengurangi ongkos kirim. Oke, kita lanjut dulu berangkat ke ekspedisi Ina Cargo. Sampai di ekspedisi Baraka Saranatama buat ke Kalimantan Selatan Banjarbaru pakai ekspedisi Baraka Saranatama. Kalsel. Ini pengiriman untuk customer saya yang ada di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ini sudah beres kita kirimkan, sudah ada nomor resinya. Tadi mana nomor resinya ya? Lupa saya nomor resinya.
kali ini. Buat Ibu Husna Sofia ya di Banjarbaru, nomor SIM-nya BJR 21033-1307. Nah ini kan Baraka, ini nanti barangnya itu dikirim ke Baraka cabang Martapura. Nah dari Martapura baru langsung dikirimkan ke Banjarbaru ya. Itu ya Bos ya. Oke, terima kasih buat Ibu Husna dari Banjarbaru sudah order di Mini Mini Moto. Saya juga ucapkan terima kasih buat para penonton dan buat para subscriber. Jangan lupa nanti nonton-nonton video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah subscribe juga. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi update dari Mini Mini Moto YouTube channel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.